guys, balik lagi di Update. Kali ini kita bakalan nonton live-nya Yasmin tadi malam. Nah, Yasmin ini lagi share beberapa hal termasuk soal treatment, soal shooting, soal rambut ya. Dan salah satu yang bikin gogil adalah respon Yasmin waktu ada akun fanbase Esta yang benar-benar hampir mirip namanya username dan juga fotonya Esta. Dikira Yasmin ini beneran Esta, guys. Sampai Yasmin itu nge-video call Esta, ikut Esta, ajak Esta join buat Instagram live. Padahal itu bukan Esta asli. Lucu banget, sampai berapa lama gitu dia enggak sadar kalau itu bukan Esta. Tapi ya untungnya dia baca komen ya, karena dia waktu itu enggak baca komen, dia baca komen kalau itu bukan Esta asli. Nah, apa aja yang dibahas selain prank dari fanbase Esta tadi? Kita langsung tonton video live Yasmin ini sampai selesai. Itu aku niatnya bersih-bersih. Oh ya guys, by the way, aku itu tadi habis bongkar lemari juga, bongkar, dan aku bingung baju mau diapain karena bajunya itu stylenya Maudie banget tapi bukan Yasmin, kayak Yasmin dulu banget gitu, bukan Yasmin yang sekarang, kayak baju-baju yang nggak mungkin aku pakai sekarang gitu, bukan nggak mungkin sih, tapi emang udah nggak cocok dipakai sekarang, dan aku bingung banget harus diapain baju-bajunya. Jadi aku decide untuk pre-love. Tadi bajunya kayak 3 dus. Bukan 3 dus, 3 kayak 4, 5. Aku masih ada 3 lemari lagi yang aku belum jelajah. Banyak banget. Tadi aku emang mau kayak jualin bajunya tuh di Bazar Koko. Tapi Bazar Koko itu cuma ada setiap akhir bulan di hari Minggu, sedangkan aku gak bisa nunggu selama itu. Buat yang nanyain tadi menang tiket apa enggak, gak menang. Gak menang. Bajunya juga aku gak bakal jual mahal-mahal sih, karena kan pre-love kan. Gitu deh. Intinya aku pusing banget, tadi banyak banget bajunya. Gak bisa gila, ntar lagi. Like I've been like trying. Oh my god, it was so bad. And I feel so guilty. Kayak guilty aja gitu karena banyak baju yang aku pakai. Ada tiket. Mau nonton bareng guys, aku ada tiket satu nih, tiket satu. Give me the ticket. Give, please. Tapi aku bakal coba lagi tanggal 19. Jadi tuh aku benar-benar war tiket, udah 4 laptop, 1 tablet, dan aku nggak dapet. Gila, tadi udah sempet kayak sebenarnya udah masuk website, tapi itu tuh udah kayak full booked semua gitu. Ya nggak dapet deh jadinya. Anyways, ini kayak aku bakal kayak jualin juga kayak aksesoris banyak banget. Ini aku nemu lagi kan ada jam, ini aku pakai, aku beli di Singapore deh kayaknya ini. Lama. Tapi kayak gitu-gitu kayak udah gak bakal aku pakai gitu. Dan sayang kan kalau cuman kayak dibiarin doang gitu, mendingan dipakai sama orang lain gitu. Account deh, kayaknya aku bakal langsung kayak jual di tempat gitu. Menurut kalian gimana?
aja asal jangan apa ya gak paham. Tapi ayo di mana dong, aku pengennya kayak live sale gitu loh, kayak sekalian. Jadi waktu aku shooting love story pun kayak baju apapun tuh kayak digabungin jadi satu di wardrobe kan. Itu aja aku udah kayak nggak tahu gitu, kayak yang mana baju aku beneran, yang mana kayak baju peran mau dia, aku kayak udah bingung banget. Jadi aku udah masukin yang kayak bukan Yasmin, pokoknya aku kayak udah taruh jadi satu gitu. Lama banget guys, aku bener-bener lama banget tadi. Bener tadi aku kemarin aku sempet main time zone, terus aku menang ini, lucu banget sih. Dia kayak karet Jepang deh. Oh ya, sepatu, oh my god ya, yes. Sepatu, sendal juga banyak banget pas aku jadi Maudie. Dan dulu banyak. So I'm gonna like sell. Tiket kalau gue dapet gak? Aslinya putih kalau foto hitam, ini karena lighting doang. Tapi kalau foto tuh gak diedit, emang kulit aku tuh gak seputih itu. Banyak jual borongan aja semua sekaligus biar gak ribet. Emang bisa ya?
Nah, setelah Yasmin menawarkan kepada para fans tentang pre-love baju yang udah gak dipakai atau sebenarnya udah masih layak pakai tapi gak mungkin buat dipakai Yasmin lagi, namanya artis di dunia entertain pasti memang untuk style diperhatikan banget ya guys. Nah, di sini mulai nih ada akun palsu Esta yang bikin Yasmin salvok di karya Esta beneran. Kita gabung apa? Tak? Iya ya, sih tetap aja ke Haiko kalau emang nggak bisa. Kasihan Haikonya bakal ribet soalnya banyak banget barang-barangnya. Ntar dia stres lagi. Ya sih pernah ke Malaysia nggak? Enggak. Tapi kalau nggak dapet tiket konser di sini, semoga dapetnya di Malaysia deh. Lucu banget, manis. Ih, lucu karanya. Yaudah deh guys, aku mau beres-beres dulu ya. Aku gak fokus ternyata kalau ada kalian di sini. Oke. Yaudah. Bye. Oh my god, Taylor Swift? Yeah. Bye guys. Yasmin, rambutnya dibikin seperti awal Taylor Love Story. Gara-gara rambutnya dibikin kayak gitu, tiap hari rambut aku jadi rusak. Gak akan lagi, gak akan pernah. Ikutan live maksudnya. Eh, boleh. Ntar. Esta. Coba request dulu, tak. Tak, aku udah invite lo. Kita mana sih? Di invite juga? Iya, sama bohong. Sama bohong. Esta, kamu bohongin aku ya? Gimana Esta yang dia harus? Mana sih? Baca komen apa? Esta palsu, aku fake nampak. Eh, bukan Esta. Demi apa? Oh iya, astaga. Maaf, gak ada centangnya ya. Oke, itu tadi ya guys, pre-love dari baju Yasmin atau masih menawarkan sih sebenarnya, dan juga aktivitas Yasmin malam ini juga tentang kelucuan Yasmin yang menganggap ada Esta asli yang mau ikut gabung live. Terima kasih semuanya sudah menonton di Om Update.